imbas masih banjir di stasiun Semarang Tawang, teman-teman. Kereta api Argo Baru-Mangkrik harus muter lewat Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Sekarang saya berada di stasiun Bekasi dan nantinya akan melakukan perjalanan dari stasiun Bekasi ini ke salah satu kota favorit tujuan wisata, ya, yaitu kota Yogyakarta, menggunakan kereta api. Ini kereta api termurah, teman-teman, dari rutenya dari stasiun Jakarta ini, Bekasi, ke arah Yogyakarta sampai Purwosari, ya. Naik kereta api Bengawan dengan harga Rp74.000. Kereta ini memang kereta api PSO atau bersubsidi dari pemerintah. Nah, langsung aja ya, ikuti perjalanan saya kali ini ke Yogyakarta. Sekarang masih jam 6 lewat hampir 15 menit, teman-teman. Dan kereta Bengawan itu nanti berangkat dari stasiun Bekasi itu sekitar jam 6 lewat 28 menit dari stasiun Bekasi. Ini kondisi dari stasiun Bekasi, teman-teman, emang ini masih jam-jam apa namanya, jam keberangkatan orang kerja. Dan di sana sudah ada kereta api Fajar Utama Solo yang berangkat lebih dulu dari stasiun Bekasi. Dan selainnya ada kereta api Bengawan dari stasiun Bekasi tujuannya ke Yogyakarta. Dan ini situasi terkini, teman-teman, dari stasiun Bekasi, cuman lantai atasnya. Dan keberangkatan dan sudah terpisah ya antara kereta api jarak jauh dengan kereta api komuter lain. Kalau di sini ini merupakan kereta api untuk keberangkatan kereta api jarak jauh, teman-teman, sedangkan di sana itu merupakan untuk kereta api komuter lain. Kayak gitu sih. Dan kereta Bengawan yang bakal saya naikin itu akan tiba di stasiun Bekasi itu jalur 3, teman-teman. Dan ini sebelah sini merupakan untuk penumpang yang akan naik kereta api komuter lain, ya. Kayak gitu sih. Dia sudah terpisah antara kereta api jarak jauh dengan kereta api komuter lain. Kayak gitu sih. Dan ini dia, teman-teman, penumpang kereta api Bengawan. Emang okupansi penumpang Bengawan ini cukup banyak peminatnya, teman-teman, dari stasiun Bekasi. Walaupun kebanyakan itu dari arah Pasar Senen, teman-teman, keberangkatannya. Kayak gitu sih. Kereta api Brawijaya, teman-teman. Ini rangkanya full eksekutif. Di rutenya kalau dari arah Pasar Senen, dari arah Bekasi tujuan ke Semarang, dari Semarang ke arah Gundi, dari Gundi ke Solo Jebres langsung arah ke Kertosono, langsung belok ke arah ke Kediri sampai dengan Malang. Ini rute dari kereta api Brawijaya kalau dari arah Pasar Senen sampai Bekasi, ya, menuju ke Malang. Kereta api Brawijaya. Nah, ini, teman-teman, ini sekarang saya berada di jalur 3 dan 4 dan nantinya kereta api Brawijaya. Kereta api Bengawan itu berangkat dari sini jam 6 lewat 28 menit. Ini masih 5 menitan lagi lah. Nah, kereta api Bengawan ini merupakan kereta api PSO, teman-teman. Public Service Obligation, di mana kereta ini bersubsidi dari pemerintah. Makanya harganya tiket itu agak murah. Kalau misalkan kereta api PSO itu ada kereta api Erlangga dari stasiun Pasar Senen tujuan ke Surabaya Pasar Turi, itu
terus ada kereta api Kahuripan, terus ada kereta api Serayu dari arah Pasar Seni sampai dengan ke Purwokerto via selatan Bandung ya, kayak gitu sih. Perjalanan kereta api Bengawan dimulai dari Pasar Senen, Bekasi, sampai dengan Purwosari. Kemarin mau itu liburan. Liburan, liburan. Jam 6 lewat 49 menit teman-teman. Ini sudah tiba di stasiun Cikarang. Ini pemberitaan normal dari kereta api Bengawan ya. Dan di sini di Cikarang ini terdapat kereta api lokal, kereta api Walahar teman-teman. Ini kereta api lokal. Dan memang ada beberapa kereta teman-teman yang berhenti di stasiun Cikarang ini. Salah satunya ada kereta api Bengawan, ada kereta api Serayu. Kayak gitu sih. Dan setelah lewat Cikampek teman-teman, ini ada percabangan dari stasiun Cikampek. Dan nanti keretanya dari kereta api Bengawan akan mengambil kereta ke arah Cirebon. Dan di sebelah sana itu merupakan ke arah Bandung. Pukul jam 7 lewat 55 menit teman-teman, ini sudah tiba di stasiun Pegadaian Baru. Dan stasiun Pegadaian Baru ini sudah masuk daerah wilayah Subang. Anda perhatikan jalur 2 dari arah barat. Jalur 2 dari arah barat. Dan sudah masuk daerah dari Daop 3 Cirebon. Dan kereta api Bengawan akan bersilang teman-teman di stasiun Pegadaian Baru. Berjalan langsung kereta api Argo Semeru. Hati-hati jalur 2 dari arah barat. Berjalan langsung kereta api Argo Semeru.
pukul jam 9:15 teman-teman, ini sudah tiba di stasiun Cirebon Pejakan. Dan di sini pemutaran normal. Ini sudah tiba teman-teman di stasiun Cirebon Pejakan. Dan ini di stasiun Cirebon Pejakan itu terdapat percabangan dari arah sana, itu merupakan kereta api dari arah Semarang. Tapi drama Wangsa teman-teman, ini imbas dari banjir di Semarang Tawang. Makanya semua kereta yang menuju Semarang, yang melewati Semarang itu pasti berputar arah untuk lewati Purwokerto. Kereta drama Wangsa. Dan dilihat teman-teman, situasi terkini dari stasiun Cirebon Pejakan. Kalau untuk emplasemen stasiun Cirebon Pejakan sih, dia agak ketikung, dari ujung sana agak tikung sedikit. Kayak gitu sih. Dan sini terdapat sebuah percabangan juga. Ini kalau ke arah kanan, ini merupakan ke arah Purwokerto sampai dengan ke Kroya teman-teman. Dan kalau di ujung sana ini merupakan lintas arah Semarang. Kayak gitu sih. Stasiun Cirebon Pejakan. Pukul jam 10:23 menit teman-teman, ini sudah tiba di stasiun Purwok. Stasiun Purwok ini merupakan kalau di daerah wilayah itu dia masuk Tegal, Purwok Tegal. Cuma kalau misalkan untuk daerah operasional dia sudah masuk daerah 5 Purwokerto, stasiun Purwok. Dan ini teman-teman, lokasi stasiun Purwok sendiri emang pemandangannya itu luar biasa.
karena ini masih liputi daerah Gunung Slamet, cuma di arah sana, nanti kita kesana ya. Lokasinya begitu kecil kalau untuk stasiun Purbuk itu sendiri, tapi pemandangan di sekitar stasiun Purbuk ini memang luar biasa. Inilah kondisi stasiun Purbuk, teman-teman. Setelah Purbuk di sana kita akan melewati stasiun Bumi Ayu dan setelah itu ada Purwokerto. Stasiun Purbuk. Nah ini teman-teman, ini untuk lokomotif ya. Menggunakan lokomotif CC201-8905 depo induk Madiun kalau nggak salah. Ya, MN Madiun. Thank you.
Sekarang masih jam 12. Sudah tiba di stasiun Purwokerto. Sudah tiba teman-teman di stasiun Purwokerto dan ini merupakan stasiun pusat dari Daop 5 Purwokerto itu sendiri. Stasiun Purwokerto ini sudah tahap full renovasi ya, karena memang sebelumnya tidak seperti ini. Dan ini kereta api Bengawannya tiba di jalur 3 di stasiun Purwokerto. Inilah teman-teman, ini pusat dari kedaulatan Daop 5 Purwokerto. Dan ini sisi lain teman-teman dari stasiun Purwokerto. Yang di sana ujung sana itu kalau itu merupakan dari depo ya. Sebuah depo di stasiun Purwokerto. Karena memang dia di stasiun Purwokerto ini pusat dari 25 Purwokerto. Dan ini sisi lain dari stasiun Purwokerto teman-teman. Stasiun Purwokerto. Dan di stasiun Purwokerto itu masih ada pengisian air. Sebelum di stasiun Cirebon juga ada pengisian air. Dan di sini ada sebuah kode trademark teman-teman. Dia itu merupakan bakti mas kecepatan ya, di angka 90 km. 39 itu merupakan berat maksimal dari satu apa rangkaian gerbong ini, 39 ton. 5 itu menggunakan jenis bugi 5, jenis roda K5. Dan kalau K5 itu seru teman-teman, kayak gitu nih. Ini merupakan jenis bugi. Bugi itu sebuah roda ya. Bugi 5 namanya. Kayak gitu tuh. Dia kayak ada suspensinya, kayak ada sebuah per gitu di rodanya. Dan di sini ada kode kereta, sarana kereta yaitu K3066-16. K3 ini merupakan rangkaian ekonomi dan 0 itu artinya tidak berpenggerak, artinya harus ditarik lokomotif. 66 itu merupakan tahun pertama dinas di 1996 teman-teman. Cukup lama ya. Dan 16 itu merupakan rangkaian absen ke 16. Dan SLO ini merupakan dipu induk perawatan di Solo Balapan ya. Dan di sini ada ACTS teman-teman. Itu merupakan rangkaian pembangkit dari kerangkaian ya, sebesar sekian. Dan ini BK itu merupakan berat kosong di 29,2 ton. Dan mulai dinas di tanggal segini, di bulan tanggal 2 bulan Februari bulan Februari tahun 1966. Kayak gitu sih. Dan ini ada perawatan 4 tahun sekali di Balayasa Surabaya Gubeng di tanggal sekian, dan perawatan 2 tahun sekali di Yogyakarta di tanggal sekian.
percabangan ke arah Bandung. Tasik sampai dengan Bandung. Pukul jam 12 lewat 2 menit teman-teman, ini sudah tiba di stasiun Purwokerto. Ini stasiun Purwokerto, stasiun Kroya ya. Dan stasiun Kroya merupakan stasiun terbesar teman-teman di daerah 25 Purwokerto. Karena emang dari ujung sana sampai ke sana, nah itu panjang dari stasiun Kroya teman-teman. Di sini terdapat kereta api Kamandaka Semarang Tawang Bang Jateng ke arah Cilacap. Dan ini terdapat kereta api Kamandaka teman-teman dari stasiun Semarang Tawang Bang Jateng tujuan ke Cilacap. Kayak gitu sih. Stasiun Kroya, dan di stasiun Kroya masih ada pengisian air teman-teman. Karena emang setiap stasiun sih dari Cirebon, Purwokerto sampai dengan Kroya untuk pengisian airnya. Dan di ujung sana tadi teman-teman, itu merupakan ada percabangan dari yang kereta Bengawan lalu, ini merupakan dari arah Purwokerto. Sedangkan dari sana itu di sebelah kiri itu ke arah Tasik sampai dengan Bandung ya. Kayak gitu sih. Kamandaka sudah pergi teman-teman ke stasiun Semarang Tawang Bang Jateng, dan emang lihat ini merupakan situasi terkini dari stasiun Kroya. Emang stasiun Kroya ini merupakan stasiun terbesar teman-teman di daerah 25 Purwokerto. Kayak gitu sih. Dan kalau ke arah sana itu merupakan ke arah Kebumen sampai dengan Jogja. Stasiun Kroya. Pukul jam 12 lewat 33 menit teman-teman, ini sudah tiba di stasiun Gombong. Inilah situasi terkini dari stasiun Gombong teman-teman. Emang turun banyak penumpangnya di stasiun Gombong ini. Dan stasiun Gombong ini sampai ujung sana ya, stasiun Gombong. Dan stasiun Gombong itu sudah masuk daerah Kebumen teman-teman. Pukul jam 12 lewat 55 menit teman-teman, ini sudah tiba di stasiun Kebumen. Pukul jam 13 lewat 20 menitan teman-teman, ini sudah tiba di stasiun Kutuwarjo. Dan ini masih dalam tahap pengisian air di stasiun Kutuwarjo. Sampai dengan sana stasiun Kutuwarjo. Dan ada beberapa kereta juga yang startnya dari sini. Ada kereta api Kutojaya Selatan dan Kutojaya Utara. Kayak gitu sih. Dan stasiun Kutuwarjo ini masih daerah operasional 5 Purwokerto teman-teman. Cuman ini paling timur. Dan kereta api Pramex ini berangkatnya dari sini, dari stasiun Kutuwarjo. Cuman ini nggak kelihatan kereta api Pramex ya. Kalau Pramex itu dari stasiun Kutuwarjo ini sampai ke Yogyakarta. Sedangkan dari Yogyakarta ke arah sana itu merupakan kereta api Komuterland. Dan ini ada kereta api sarana Depok Kutuwarjo teman-teman. Itu kayak kereta api Kutojaya Selatan deh. Kutojaya Utara deh.
Karena emang ada beberapa kereta ya. Ada kereta yang start dari sini. Salah satunya kereta api Kuto Jaya Utara menggunakan rangkaian stainless steel. Pukul jam 1 lewat 52 menit, teman-teman, ini sudah tiba di stasiun Wates. Dan stasiun Wates sudah masuk daerah 8 operasional Yogyakarta, teman-teman. Stasiun Wates. Dan ini sisi lain, teman-teman, dari stasiun Wates. Emang cukup panjang sih untuk stasiun Wates ini. Untuk atapnya. Dan kembali beberapa saat lagi kereta api pengawal akan tiba di stasiun Lempuyangan. Untuk penumpang turun stasiun Lempuyangan, dimohon tidak tergesa-gesa, utamakan keselamatan diri Anda. Waktu untuk turun kami sediakan cukup. Penumpang turun stasiun Lempuyangan, dimohon tidak tergesa-gesa, utamakan keselamatan diri Anda. Waktu untuk turun disediakan cukup. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan kereta api Stasiun Lempuyangan.
Alhamdulillah teman-teman, jam 2 lewat 24 menit ini sudah tiba dan tepat waktu kereta api Bengawan ya. Sudah tiba di stasiun Puyangan. Ini stasiun, salah satu stasiun terbesar setelah Tugu Yogyakarta ya, sebelah di sebelah sana. Dan penumpang yang turun di stasiun Lempuyang ini cukup banyak teman-teman. Emang karena emang sebagian besar penumpang kereta api Bengawan itu sebagian besar turun di Yogyakarta, di Lempuyangan ini. Kayak gitu sih. Ya kenapa Bengawan ini turun di stasiun Lempuyangan? Emang karena untuk kereta api ekonomi itu berhenti berhentinya di stasiun Lempuyangan teman-teman. Dan karena kalau untuk kereta api yang menengah ke atas seperti kereta api Taksaka itu berhentinya di stasiun Tugu Yogyakarta. Dan tapi ada beberapa kereta juga yang berhenti di sini yang startnya yang keberangkatannya dari sini teman-teman. Ada kereta api Bogowonto. Nah teman-teman, ini situasi terkini dari stasiun Lempuyangan Yogyakarta. Emang penumpangnya banyak banget yang turun di sini di stasiun Lempuyangan Yogyakarta. Imbas masih banjir di stasiun Semarang Tawang teman-teman. Kereta api Argo Bermangkrik harus muter lewat Yogyakarta. Nah teman-teman, saya coba membuat kesimpulan dan kesan selama perjalanan kereta api Bengawan ini ya. Yang pertama, kereta api Bengawan ini merupakan kereta api bersubsidi teman-teman dari pemerintah. Makanya kenapa harga itu cukup murah, di angka 74.000. Dan emang ada beberapa kereta juga yang bersubsidi dari pemerintah. Salah satunya kereta api Bengawan itu sendiri sih. Kayak gitu sih. Dan untuk kalau untuk jam keberangkatan sih dari stasiun Bekasi itu, karena saya naik dari stasiun Bekasi ya, itu cukup nggak terlalu pagi, jam sekitar jam setengah tujuan, jadi ya pas banget lah. Dan sampai Jogja itu jam setengah tigaan. Kayak gitu sih. Dan kalau untuk sarana prasarana seperti interior gerbongnya itu mungkin nggak saya review karena emang kurang lebih sama seperti kereta api gerbong K3 milik Kemenhub ya, kayak gitu sih. Kelas ekonomi pada umumnya, kayak gitu sih. Dan sama seperti toiletnya juga teman-teman, toiletnya itu nggak jauh beda sama seperti kelas ekonomi K3 Kemenhub lainnya. Tapi ya cukup nyaman sih, kalau dari segi toilet, terus ada beberapa fasilitas juga. Dan AC-nya pun ini yang cukup di luar prediksi sih. AC ini cukup dingin teman-teman. Dari stasiun Bekasi dan sampai ke Purwokerto itu cukup dingin AC-nya, karena memang ada 6 buah AC split di dalam satu rang. Di dalam satu gerbong, walaupun disetel angka 24 celcius ya, cuman cukup dingin teman-teman, kayak gitu sih. Dan apalagi ya, itu aja sih perjalanan singkat saya dari stasiun Bekasi tujuan ke mana, ke Lempuyangan Yogyakarta ini. Dan emang banyak momen juga teman-teman yang terdapat dari ini. Ya walaupun estimasi perjalanan dari stasiun Bekasi ini ke Lempuyangan Yogyakarta itu sampai 8 jam. Kenapa? Karena emang kereta api Bengawan ini merupakan kereta api bersubsidi teman-teman. Dan tren mak itu di angka cuma 90 km ya kecepatannya. Dan itu nggak maksimum banget tadi untuk perjalanan dan kecepatan kereta api Bengawan. Kayak gitu sih. Ya mungkin momennya itu ketika selepas stasiun Prupuk dan sampai dengan Purwokerto itu memang ada beberapa momen, bukan beberapa momen sih. Dan memang pemandangan itu paling bagus di
untuk perjalanan kita kali ini ya, untuk perjalanan saya kali ini itu paling bagus. Karena emang di Prup, dari stasiun Prup sampai dengan stasiun Purwokerto itu dikelilingi Gunung Slamet, teman-teman. Karena jalur dari stasiun Prup sampai dengan Purwokerto itu dekat dengan Gunung Slamet, makanya pemandangan di sekitar pun cukup indah kayak gitu sih. Dan jalur stasiun Prupuk itu sampai dengan Purwokerto itu merupakan jalur ekstrim, teman-teman, yang ada di 25 Purwokerto. Karena jalur ekstrim berkelok dan naik turun. Kayak gitu sih. Ya inilah, teman-teman, perjalanan singkat saya dari stasiun Bekasi tujuan ke Lempuyangan, Yogyakarta. Menggunakan kereta api termurah ya, bisa dibilang termurah, yang menghubungkan dari Jakarta ke Yogyakarta dengan harga tiket Rp74.000. Nah, itu dulu, teman-teman, untuk video saya, perjalanan saya kali ini menggunakan kereta api Bengawan ya. Ikuti terus perjalanan saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.